Sejenak, mari kita letakkan beban pikiran dan kesalahan di masa lampau. Kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci dengan saling memaafkan. Syukur Alhamdulillah, di hari kemenangan ini, kita dapat kembali berjumpa dan berkumpul bersama sanak saudara tercinta untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh suka dan cita. Tetap disiplin, mematuhi protokol kesehatan, dan melakukan vaksinasi hingga dosis ketiga merupakan bentuk upaya mencegah sekaligus mengendalikan penyebaran COVID-19. Kami, segenap jajaran manajemen dan seluruh Civitas Hospitalia UOPK RSUD SLG Kediri, tetap melaksanakan kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Saya, Dr. Tony Widianto, SPUG Konsultan, selaku Direktur, beserta seluruh Civitas Hospitalia UOPK RSUD SLG Kediri, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.